menangkap burung yang lepas tuh idealnya bagaimana? Kesabaran. Kita harus sabar, tenang, jangan terburu-buru langsung bisa di apa? Semprot. Disemprot. Kalau semprot terbang. Gitu. Apa lagi? Kalau disemprot, tips cara nyemprotnya gimana ya, Bu? Gini ya, kalau lakbat mah hanya disemprot ya. Kan ini, kacar itu kan nggak langsung basah, kuyup. Nggak kayak lakbat. Kalau misalnya disemprot, pasti terbang. Jalan satu-satunya adalah pakai jangkrik, cangkar. Pakai jangkrik, jadi kelihatan dia lapar langsung masuk. Gitu. Tong dijangkrikan curang ning simpan di hanap ya harap nang HB di hanap tadi ini di hanap oh di hanap jadi manuknya enggak jadi ke hanap awur kan ya utang atuh kalau abu awur gitu we jadi enggak jadi ke hanap wes mek wes aduh, anjing ku nama di dia, eh, kan. Oh ya kan, kita kan itu pantauan awal, mana lah, pantauan dari mana, ya, kan? Thank you.
Sing goblok tong ngomong wae atuh. Pertama-tama kan mau ngambil mau ngambil pakan, udah mau pakan kan, kena ini, kena langsung terbang ke sana ke sini burungnya sama teman-teman gini. Kan rata-rata kalau ocehan itu kalau nggak pakai musuh, cara terakhir itu pakai jangkrik biar dia turun sama sangkarnya. Terus kenapa dicicip pakai itu tali rapia? Biar kelihatan, burungnya. Jadi kelihatan burungnya itu jangkrik kan di atas. Kalau ada burung langsung nyamber, dia lapar gitu. Waktu tadi kronologisnya saya mau naikin tangkringan dari atas ke bawah. Kebiasaan burung kalau main di atas main ke jeruji, tapi kalau di atas dia enggak. Siksi sampai ngebantuin ya? Anak-anak yang ngebantuin. Ada Mbek, ada Uber, ada Iyai yang ngebantuin. Ini umur berapa sih burungnya? Antara 2-3 tahun. Tadi tips tangkapnya gimana ya, acaranya? Ketangkapnya? Di atas, ininya dibuka. Ini dibuka, kasih jangkrik di bawah. Baru burung baru mau masuk. Umur berapa tahun tadi ya? 2 tahun 3 tahun lah. Kenapa sayang banget sama burungnya ya? Wah, burung kesayangan. Hasil kerja payah sendiri.